Asosiasi Bawang Merah Indonesia menyikapi keluhan petani bawang merah khususnya di Pulau Jawa yang saat ini harus melakukan panen dini dikarenakan tanaman bawang merah diserang hama janda pirang. Kondisi ini diperparah dengan harga bawang merah yang anjlok mencapai Rp7.000 di tingkat petani. Anjloknya harga bawang merah selain karena tanaman bawang merah rusak diserang hama dan harus melakukan panen dini, juga saat ini terjadi panen raya di seluruh daerah di Indonesia. Jadi gini, keterpurukan harga itu karena memang sudah overproduksi. Kita saat ini sudah overproduksi. Kita yang di Brebes saja sudah, yang sekarang sudah 300 ribu ton lebih. Nah, jadi memang overproduksi diperparah sekarang ini. Belakangan ini ada hama yang menyerang hama penyakit yang menyerang di bulan September sampai sekarang. Itu memperparah harga. Kita harga murah itu dari bulan Juli. Pertengahan Juli kita sudah mulai penurunan harga di bawah 20.000, sekarang sudah diperparah lagi dengan adanya serangan hama tersebut. Serangan hama tersebut itu bawang belum siap panen sudah dipanen. Akhirnya produksinya kan dijual murah selakunya di pasar. Dan bawang-bawang tersebut tidak dapat ditahan, tidak dapat disimpan, tidak dapat untuk jadi stok selanjutnya atau benih selanjutnya. Alasannya apa? ABMI meminta kepada pemerintah turun tangan dengan Bulog melakukan penyerapan bawang merah di saat harga anjlok. Kondisi ini sudah terjadi sejak 4 bulan lalu dan belum ada tindakan apapun dari pemerintah untuk menstabilkan harga bawang merah di pasaran. Rihandoko, RCTV, Brebes.